Kapan kita terakhir hiking baru pendaratan kayak banyak deras? Tidak tancap tidak puasanya ibu. Lagi ya makan mah. Oke, sekian dulu laporan malam ini. Sudah jam 1 lewat guys, jadi kita harus tidur istirahat sebisanya. Oke, sudah dulu, matikan lampu dulu. Nah, biarkan lampu di sebelah nyala. Oke guys, kalau tidur itu saya memang enggak suka pakai bantal, jadi aman lah. Keesokan harinya. Halo, selamat pagi guys. Hari ini hari Selasa, tanggal 7 November 2023. Hari kedua di rumah sakit. Tapi ini tadi pagi ya, habis bermalam dari sana tadi. Terus pagi-pagi tadi sekitar jam 8 saya balik dulu ke rumah sini, ambil barang-barang kayak charger atau pakaian ganti gitu, terus juga bersih-bersih dan juga isi air minum guys. Nah sekarang saya mau balik lagi nih ke rumah sakit guys, kebetulan juga barang-barangnya sudah beres. Dan sekarang ini udah jam 9 lewat 15 menit. Ya waktunya saya balik lagi guys ke rumah sakit. Nah ini guys, saya bawa tas kecil yang kemarin gak kebawa ini. Ini untuk HP dan cas-casan begitu. Terus juga ini pakaian ganti. Ini. Terus juga ada sabun juga, sabun cair, siapa tahu kita mau cuci-cuci kan bersih-bersih di sana. Terus juga ini, saya mau bawa ini guys. Tikar tidur, karet, tikar camping nih. Berguna juga ini kalau misalnya kita mau tidur-tiduran di rumah sakit. Soalnya tadi malam kan itu beralaskan hanya kain tipis gitu, dingin belakangku. Jadi kayaknya bagus pakai ini nih. Ini punya Dul ini. Iya, oke. Okay. Mau balik ke rumah sakit. A few moments later. Oke okay guys, kita sudah tiba lagi di rumah sakit. Masih di ruang observasi. Nah, ini dia, guys. Karpetnya udah kita pasang. Jadi enak kita bisa tidur-tiduran di sini. Tanpa merasakan dingin lagi seperti tadi malam yang hanya beralaskan kain. A few moments later. Jijah sudah dari Indomaret. Ini maksudnya tas obo. Begitu kah? Jangan dikasih lihat. Ini dia guys, kita beli roti di Indomaret untuk kita makan-makan di sini. Terus juga ini air minum sudah terisi semua nih 4 botol. Yang 2 ini belum diminum sama sekali, tapi yang 2 ini tadi habis, terus di rumah saya isi kembali. Jadi full lagi 4 botol. Sampai level 8. Level sudah pernahkah kita coba itu? Level 4 mau deh. Hai teman-teman, kita habis dari Indomaret. Iya, Indomaret. Kita habis dari Indomaret loh. Jijah tuh beli apa? Permen kah? Permen yang bubuknya meletus. Oh, yang bubuknya meletus bukan permennya. Ada, oh, ada bubuknya di? Dan ini ada tatoknya 2. Aku ditempel di sini. Aku ditempel di sini teman-teman. Oh, satunya ditempel di sini. Yang di sini ditempel. Dan ini itu sudah selesai. Bisa dihilang itu tatonya kah? Bisa sih. Oh, bisa. Tapi kalau di bagian sini enggak akan aku kasih dihilang. Kita lagi duduk di
tikar camping. Yang punyanya Abdul. Kita pinjam, bawa di rumah sakit. Asem. Oke, yang dulu ya. Ke sana. Jangan. Jah, bilang dulu, tidak tahan kak puasanya. Tidak tahan kak puasanya, ibu. Lagi ya makan, ma. Bilang, tidak tahan kak puasanya. Tidak tahan, ma. Tidak tahan nih puasaku. Bukan begitu. Tidak tahan kak puasanya. Tidak tahan kak puasanya. Alhamdulillah guys, barusan kamarnya dibersihkan, disapu, kemudian dipel juga. Ini lantainya masih basah ini. Alhamdulillah. Maksudku bagus gitu, terjaga kebersihannya. Lantainya masih basah. Alhamdulillah, bagus sekali. Bersih. 3 jam kemudian. Tapi setiap bulan gitu. Kapan kita lagi fighting baru pendarahan banyak darah. Ini kayak gini. A few moments later. Ya, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah di rumah lagi. Alhamdulillah ya, sakitnya nggak lama-lama. Sekarang ini jam, tunggu saya kasih lihat dulu. Nah, ini dia guys, jam 3 ya. Jadi itu tadi sempat dicek dulu dan diperbolehkan pulang guys. Sebenarnya kita tiba itu tadi sebelum jam 3 guys, tapi ini saya baru sempat merekam sekarang. Ya, baru sekitar 15 menit yang lalu lah kita sampai di rumah. Saya pikir bakalan nginap lagi di sana satu malam, tapi alhamdulillahnya sudah diperbolehkan pulang. Hasil lab juga bagus. Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali nggak mesti nginap lagi di sana dan besok sudah bisa bekerja lagi seperti biasa. Nah, waktu di rumah sakit tadi, guys, tah. Waktu makan siang itu kita pesan mie gacoan, itu mie baru ya di sini. Nah, ini mie pedas gitu, ada level-levelnya sampai level 8. Tadi saya pesan level 4 sudah habis dan ini yang tersisa level 2 nggak habis dimakan. Jadi mungkin saya mau lanjutkan makan aja nih. Ini ada juga apa itu, kayak gorengan-gorengan begitu. Katanya sih udang itu. Ya ini masih ada sisanya makanan tadi di rumah sakit yang gak habis, masih banyak. Ah guys, kita coba rasa dulu guys. Lanjutkan makan yang level 2. Sebenarnya tadi saya makan level 4 itu, saya rasa itu tuh kayak waktu saya masih kecil gitu, makan Indomie lombonya segitu. Nah itu level 4 gitu, kayak level Indomie biasa, apalagi ini level 2. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak berasa sama sekali, tapi ya saya suka rasa, maksudnya bukan rasa pedasnya. Kalau rasa pedasnya itu nggak terasa pedas, tapi rasa cabe itu, rasa lombok kan itu bisa kita rasakan ya. Nah itu yang saya suka, saya rasa-rasa cabe begitu. Kalau untuk pedasnya nggak berasa, jangankan yang level 2 kayak gini, yang level 4 saja tadi itu saya rasa seperti makan ini apa, cabe Indomie aja. Ya, oke ya guys ya. Saya rasa sekian dulu vlog hari ini. Saya mau lanjutin makan lagi. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai dengan selesai dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat. Buat teman-teman dan keluarga yang mungkin lama tidak ketemu dengan saya dan menonton video ini, silahkan kalian komen di bawah guys. Nah, kita jalin kembali silaturahmi. Oke, terima kasih ya.
Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.